صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tuan-tuan dan hadirin kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama ruang dan peluang berada dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Semoga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam ini kita akan teruskan kitab kita 40 hadis berkaitan dengan huru-hara kiamat. Dan pada malam ini insya-Allah kita masuk dalam hadis yang berikutnya berkaitan dengan titian sirat. Kata pengarang rahimahullah taala, hadis yang ke-44, seruan semasa melintas titian sirat daripada Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syiarul mu'mini 'ala sirati rabbi sallim sallim. Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seruan orang mukmin di atas titian sirat pada hari kiamat ialah, wahai Tuhan, selamatkanlah, selamatkanlah. Hadis ringkas ini menyatakan pada kita apa ucapan seorang muslim apabila melalui titian sirat. Yang menjadi titian sirat sebagaimana digambarkan dalam sesetengah hadis adalah sangat halus, dan pada bila-bila masa sahaja seseorang boleh terjatuh ke dalam jurang api neraka. Pada beberapa ketika yang lain, api neraka akan menjulang dan menyambar sebahagian anggota insan yang melalui titian sirat. Sesetengah orang melaluinya sepantas kilat, manakala ada yang lebih lambat seperti siput yang merangkak. Pada saat yang genting ini, seorang muslim benar-benar beriman pada Allah akan mengucapkan ayat seperti di hadis di atas dengan penuh kebimbangan, namun yakin dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba yang beriman. Seseorang mukmin akan mengucapkan, wahai Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Berbekalkan doa ini dan permohonan yang tulus, muslim merayu agar diselamatkan daripada api neraka. Semoga kita semua terselamat daripada titian sirat. Baik. Sirat ini adalah salah satu daripada alam yang kita akan lalui semua manusia setelah satu-satu, bermula daripada mahsyar, kemudian akan ke mizan, timbangan amal soleh kita yang kita bincang dalam siri yang lepas. Dan ada pula apa yang kita sebut sebagai titian sirat. Titian sirat ni dia mudah kita gambarkan macam satu jambatan yang diletakkan di atas api neraka Allah SWT, yang di bawahnya api menjulang-julang. Dan keluasan titian itu dia merujuk kepada apa amalan yang pernah dibuat di dunia dulu. Kalau buat di dunia amal soleh, dia kuih luas. Dia susah kat dunia, dia susah kat akhirat. Dia konsep dia macam tu. Dan ada satu lagi pula perbahasan tentang cara orang jalan di atas tu. Ada yang jalan merangkak, ada yang susah, ada yang payah, ada yang senang. Dalam hadis sebagai tambahan, saya nak bawa pada tuan-tuan sabda Nabi SAW, dan diletakkan sebuah jambatan, yakni di atas neraka jahanam. Lalu ada dua
umatku menjadi orang yang aku, lalu aku dan umatku akan menjadi orang yang pertama yang melalui sirat ini. Tidak ada yang berkata-kata pada hari itu melainkan Rasul. Rasul akan berdoa, ya Allah selamatkan, selamatkan kanan dan kiri pengikut seperti ada pokok Sa'dan. Kemudian kalian melihat dari pokok, pernahkah kalian melihat pokok Sa'dan itu? Maka para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pengait itu seperti duri pokok Sa'dan, namun hanya Allah yang tahu besarnya. Maka ramai manusia yang disambar oleh pengikut pengait itu sesuai dengan amalan perbuatan di dunia. Jadi suasana pada ketika orang nak melintas titian sirat itu adalah suasana yang sangat ngeri. Dia sama lebih kurang suasana di padang mahsyar. Di atas titian sirat, sebelum titian sirat, nak jalan, tengah jalan, dah jatuh, balik, mai balik, dia penuh dengan siri-siri tangisan. Dia penuh dengan siri orang minta tolong. Dia tolong, dia penuh dengan siri ketakutan. Dan ketakutan tu dia daripada pelbagai arah, daripada kiri kanan. Maknanya sebelum ni atau dengar suara orang duk khiyar di atas tu, jatuh minta tolong dan sebagainya, dia bagi orang yang tak beriman kat dunia, dia adalah sebahagian daripada kesusahan yang Allah Subhanahu Wa Taala macam pra azab lah. Dia tak kena azab lagi, tapi pra azab. Dan titian sirat ini dia punya susahnya itu adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, titian dan jabatan itu adalah madhadhatun mazillatun. Jalannya itu adalah sebuah jalan yang sangat licin dan susah untuk berdiri di atasnya. Nak berdiri pun dia sangat susah sebab dia licin. Maknanya dia licin, dia kecil, dia halui, dia tajam, dia susah. Ada rintangan yang banyak. Tu semua tu adalah untuk semua manusia. Tapi untuk orang baik-baik dia tak jadilah. Level yang macam tu dia tak akan jadi. Jadi kedua-dua golongan yang akan tergelincir dan lalu jatuh ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Siapa dia? Golongan yang kafir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Al-Qawazini, setiap orang biasa berjalan di titian agama yang mudah melintas titian sirat. Kata Imam Tahir, dia kata, kalau dekat dunia ni, kalau kat dunia ni kita ikut jalan yang betul, jalan agama hak Allah suruh apa kita buat, maka masa melintas titian sirat, jalan tu akan jadi mudah. Tapi kalau kat dunia ni kita semua nak komplain, nak condemn, nak buat sesuatu benda yang kita rasa kita lebih pandai daripada Tuhan, maka orang-orang atau golongan-golongan macam ni adalah golongan yang akan susah ketika melintas titian sirat. Jadi titian sirat itu bukanlah satu jalan untuk buat keputusan ketika titian sirat tu, bukan. Titian sirat adalah jalan untuk buat satu penyelesaian sebelum titian sirat. Hang nak selesai masalah sirat ni, kesusahannya bukan depan titian sirat bos jada, semayang lima waktu, tasbih, selawat. Itu bukan masa dia. Macam mana hang nak senang? Nak senang di sana, buat di sini. Macam dunia lah. Kita nak tengok orang meniaga yang hebat, businessman, atau dia tu pegawai yang hebat. Mak, kita jangan tengok masa dia jadi pegawai. Tengok masa dia susah, masa dia belajar dulu. Masa dia sekolah, masa di college, masa di universiti, dia susah, dia payah, dia struggle, dia buat study group, dia buat pembacaan yang lebih, maka dia cepatlah berjaya. Jadi kita nak tengok orang hebat ni bukan tengok ketika dia hebat, tengok sebelum dia hebat. Orang nak hebat di titian sirat ni, maksudnya di dunia ni dia hebat dalam dia ikut cakap Allah. Sekarang ni dalam masyarakat, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, ada beberapa golongan yang kita panggil dia sebagai golongan liberal. Golongan liberal ni maknanya apa? Dia nak ke Islam.
dia tak mau kata dia tu orang tu adalah murtad, dia keluar daripada Islam, dia tak mau orang kata. Tetapi dia cuba adjust apa hukum hakam yang ada dalam Islam, tapi benda tu kena ikut cakap dia. Dia mula persoal benda-benda basic beragama. Antaranya adalah sebab apa diskriminasi terhadap orang perempuan. Sebab apa orang perempuan semayang kena duduk di belakang? Sebab apa dalam Islam ni Islam perempuan tak boleh azan pakai mikrofon? Maknanya Islam memberi satu gambaran yang buruk terhadap orang Islam. Tetapi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, apa yang Islam buat pada orang perempuan ni, dia adalah satu pembelaan yang sangat besar. Sebab tu orang perempuan duduk di belakang bukan bermakna kita hinakan dia. Di zaman jahiliah dulu tuan-tuan, orang-orang perempuan yang haid diletakkan asing di rumah asing. Bahkan makanan dan minuman dia pun tidak dibenarkan untuk dia ni masak atau buat sediakan hidangan minuman kalau dia sedang haid. Maknanya hang tak ambil, kami tak ambil tahu dah apa pasal hang, hang haid anduklah di situ. Orang haid ni dia macam hina pada pandangan orang jahiliah ketika itu. Tetapi bila datangnya Islam, Islam buat satu peraturan yang sangat indah apa dia. Tuan-tuan ingat tak hadis Nabi SAW tanya dekat Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa Nabi tanya dekat Aisyah? Nabi kata, di mana bekas mulut hang minum ni? Bagi tahu sebab aku nak minum di lokasi yang sama. Nabi pusing gelas, Nabi minum dekat tempat yang betul-betul ada siapa? Bekas mulut isteri Nabi SAW. Hadis tu sebenarnya tuan-tuan berada di dalam bahagian apa? Bahagian kitab berkaitan dengan taharah, boleh berkongsi bekas minuman dengan orang yang sedang haid. Orang yang sedang haid, kita boleh kongsi bekas minuman dengan dia. Maknanya, walaupun dia haid, orang perempuan tu haid, Islam tak memandang keji orang tu. Bahkan dia sangat rapat, Mabi boleh share minuman pula, nak menunjukkan kata tak ada apa. Kalau Islam mendiskriminasikan perempuan, tak ada lah surah perempuan dalam Quran. Surah An-Nisa yang ada, surah An-Nisa, surah Ar-Rijal tak ada. Sebab Islam dia letak orang Islam, orang perempuan ni martabat yang tinggi. Tapi bila kita mai, kita suka mempersoalkan apa yang Allah buat. Tapi yang peliknya, kita hanya persoal benda yang kononnya pada pandangan kita, Islam tu dia adalah agama yang leceh. Tapi ada benda yang Islam buat untuk orang perempuan, kita tak komplain pula. Contoh, 7 hari, 8 hari, 9 hari, orang perempuan tak payah semayang. Sebab dia haid, dia tak payah ganti pun semayang dia. Kita tak pula buat satu bantahan. Kita kata, eh, mana aci orang lelaki boleh semayang, kami tak boleh semayang pula. Ini tak adil. Kami nak semayang juga. Kami tak mau cuti 8 hari. Mai kena kat hang tak payah semayang, hang syok. Dah hang syok, hang duk diam. Ni nama dia Jebon. Kalau hang tak puas hati kat mana-mana rukun Islam, dia dua ya. Hang nak ikut, hang duduk di blok Islam. Kalau hang rasa rimas dengan peraturan-peraturan ni banyak sangat benda, hang rasa susah, persilakan duduk di blok yang bukan Islam. Dia senang ya. Sebab hang duduk di blok Islam, nama dia Islam ni menyerah diri pada Allah Ta'ala. Apa saja Allah suruh, kita buat. Mak Nabi Allah Musa AS sanggup lempak anak dia buh dalam kotak, dalam tabut, dalam peti, bubuh peranyut dalam sungai. Sebab apa? Sebab tu ilham Allah beri pada dia. Apa jaminan Allah Ta'ala pada dia? Inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Wahai ibu Nabi Musa, buh anak kamu, bagi dia jalan je. Sebab nanti kami akan bagi balik kamu dekat dia, dan kami janji kami akan jadi dia seorang Nabi. Mak Nabi Musa AS, kalau ikut logik, mak dia takkan lempak. Mak dia akan bersoal Allah Ta'ala. Eh, benda masa depan mana kita tahu. Biar anak aku mati depan aku, aku puas hati, aku tengok. Sebab aku tahu kubur dia kat mana. Ini aku tak tahu kubur di sungai ke, orang ambil ke,
kau ada apa angin kuat ke apa ke jatuh dalam mati ke, eh tak payah tak payah tak payah lah. Tuhan tak payah nak mereka. Dia boleh cakap gitu. Dia boleh. Tapi dia cakap, dia tak cakap. Sebab apa? Sebab dia tahu apa yang Allah suruh dia buat, benda tu adalah faedah untuk diri sendiri. Dulu orang tak tahu pun dalam babi tu ada cacing pita. Orang tak tahu pun. Tapi bila orang buat kajian, bila orang buat penemuan, betul. Sebab apa Allah tak bagi? Rupanya daging tu dia tak baik untuk badan. Siapa yang buat kajian? Saintis buat kajian. Sejak akhir-akhir ni orang tahu apa benda yang boleh, apa benda tak boleh makan. Islam abad lama lah. Peraturan ni orang buat ni untuk baik pada diri kita. Orang tak pernah buat peraturan untuk menyusahkan kita. Kita dengan anak kita kat rumah pun ada peraturan dia. Ke apa boleh main telefon, ke apa tak boleh main telefon. Dunia pun ada juga peraturan. Traffic light, ini merah, berhenti. Ini kuning, bersedia untuk berhenti. Ini hijau, jalan. Ini double line, tak boleh potong. Ini line colour kuning, tak boleh parking kat sini. Itu peraturannya. Orang buat untuk apa? Peraturan tu orang buat untuk dapat faedah, supaya sistem dunia ni dia jadi elok. Tapi kalau hang suka hati hijau, hang tak berhenti, merah hang nak jalan, suka hati, hang bersoal kalau JBJ, suka hati aku, aku bawa kereta, aku minyak aku bawa, suka hati aku nak jalan ke nak hijau ke apa ke, dia akan jadi huara. Dan pok-pok ni kebiasaannya kalau peraturan tu melibatkan agama dan undang-undang dalam agama dan peraturan dalam agama, dia akan bersoal lah. Bab semayang, bab faraid, apa-apa bersoal. Tapi benda-benda tu kalau peraturan dari segi dunia, ada kedai yang tak boleh order biasa, yang kena order pakai app. Ada kedai yang adalah pakaian tema nak masuk majlis ni, peraturan ni, hotel ni yang tak boleh pakai slipper. Macam-macam peraturan kat dunia. Tapi tak melawan pula. Kalau kat dunia kita hidup elok, maka di akhirat esok ada ruang untuk jalan dengan elok. Tetapi kalau dunia ni hidup menyeleweng, bangkang, dan dia akan jadi tunjukkan di akhirat esok ni dia punya kesusahannya. Itu kita hati-hati. Akhir zaman ni ada macam-macam golongan dan masyarakat. Drama baik, TV baik, filem baik, kena hati-hati. Nak tengok drama apa pun, kita tak boleh tengok dengan keluarga sekarang ni. Sebab doktrin-doktrin dia main habang kata gambar itu pasal mentega tu kan, mentega terbang tu. Tak tahu jadi apa. Dia pun habangkan anak dia, abah ni ikut hang lah. Kalau hang nak stay Islam pun boleh. Kalau hang tengok agama lain hang rasa macam benda tu okey, hang boleh je nak ikut agama lain tu. Ha. Tu cara seorang bapa cakap ke tu. Tapi itu sedikit demi sedikit ada doktrin nak bab kata kalau tak berpegang teguh dengan Islam pun tak apa. Jadi pengarah-pengarah dan pelakon-pelakon ni dia tak boleh dia nak ambil jawat. Tengok skrip dulu. Kalau skrip tu okey, boleh ambil. Kalau skrip tu tak okey, dia akan boleh menyebabkan orang jadi jauh daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian ada sifat laluan di atas sirat. Kata daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, katanya beliau berkata, kaum muslimin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kami dapat melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Baginda bersabda, adakah kalian mendapat mudarat apabila matahari pada siang yang sangat panas yang tidak ada awan sedikit pun? Jawabnya, tidak. Maka Allah berfirman, adakah kalian mendapat mudarat daripada bulan pada malam purnama yang cerah tanpa awan sedikit pun? Kaum muslimin menjawab, tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak dapat mudarat daripada melihat Allah pada hari kiamat, melainkan sebagaimana kalian mendapat mudarat daripada melihat salah satu daripada matahari dan bulan. Ketika hari kiamat terjadi, akan ada penyeru yang akan mengumumkan pada setiap
setiap umat hendaklah mengikuti apa yang dahulunya disembah. Maka tidak tersisa orang yang terdahulu menyembah selain pada Allah seperti berhala dan pengundi nasib, kecuali mereka saling berjatuhan di ke dalam neraka. Sehingga tidaklah tinggal melainkan hanya orang yang sembah Allah di kalangan yang baik dan ada yang jahat, serta sisa-sisa ahli kitab. Mereka tanya, apakah yang dahulu mereka sembah? Mereka menjawab, kami menyembah Uzair anak Allah. Dikatakan, kalian menipu. Kalian tidak menjadikan siapapun sebagai isteri maupun anak. Lalu, apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab, kami haus, wahai Allah. Maka, berilah kami minum. Lalu ditunjukkan pada mereka, kenapa kalian tidak datang ke sana? Mereka diangkat ke dalam neraka, seolah-olah neraka itu Fata Morgana yang saling menghancurkan, sehingga mereka berjatuhan dalam neraka. Ini beberapa suasana sebelum manusia ini mengalami penghisapan. Ada beberapa golongan yang Allah sumbangkan mereka ke dalam api neraka Allah SWT. Golongan yang pertama adalah golongan yang menyembah berhala dan penenun nasib. Hak jenis suka buat ramalan-ramalan ni, dua golongan ni adalah golongan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Maka Allah akan humban mereka ni dalam neraka awal-awal. Satu, sebab sembah berhala. Yang kedua, mereka ini adalah golongan yang penenun nasib. Maknanya, keyakinan terhadap Allah tu dah hilang dah. Penenun nasib ni macam kita lah. Pergi jumpa bomo, pergi cari barang hilang, pergi sihirkan dia tu, pergi santaukan dia tu. Benda-benda yang boleh menyebabkan keyakinan pada Allah hilang, maka barulah mereka ini akan diazab. Golongan ketiga adalah golongan yang menjadikan Nabi Allah Uzair ini sebagai anak Allah SWT. Siapa yang jadikan Nabi Allah Uzair ini anak Allah? Golongan Yahudi. Dulu, kalau tuan-tuan balik rumah, buka surah Al-Baqarah, kisah Nabi Allah Uzair AS, satu hari dia naik keldai. Masa dia lalu naik keldai tadi tu, dia bawa makanan di jalan. Dia lalu satu perkampungan, yang perkampungan tu terbiak. Perkampungan tu dah macam tinggal tengkorak, macam tinggal sisa-sisa bangunan, binatang, manusia, macam tu. Ketika Nabi Uzair lalu, maka Nabi Uzair ingat di hati dia. Dia kata, bagaimanalah Allah SWT nak hidupkan balik semua ni ke akhirat ni. Dia ingat di hati dia, hebatlah Allah. Macam mana Allah boleh buat semua benda ni? Dia cakap gitu. Kemudian dia parking keldai dia, dia tidur. Berapa lama dia tidur? Tempoh dia tidur tu adalah 100 tahun. Al-Kahfi 309. Nabi Uzair di dalam surah Al-Baqarah 100 tahun. Bila dia bangun, Allah tanya dia, qala kam labithta? Qalu labithtu yawman aw ba'da yawm. Sama jawapan macam Ashabul Kahfi. Berapa lama kamu tidur wahai Uzair? Aku tidur sehari kot atau setengah hari kot. Kata Allah Ta'ala, bal labista mi'ata amin. Bahkan kamu ni dah hidup dah tidur 100 tahun. Fanzur ila himarika walinaja'alaka ayatan linnas. Wahai Uzair, sekarang kamu lihatlah keldai kamu yang telah mati tu. Rupanya keldai yang dia bawa tu dah reput, dah tinggal tulang, dah rosak, dah hilang, dah binasa dah, tinggal tak ada apa dah. Dan yang peliknya, makanan yang dibawa oleh Nabi Uzair tadi, walaupun dah selepas 100 tahun, makanan tu masih segar dan masih panas lagi macam mana yang dia bawa pada rumah tadi tu. Kemudian Allah Ta'ala cantumkan kembali ni, kiranya
kaldai tu cantum depan dia. Sat gini bergabung jadi tulang, jadi isi, jadi kulit apa semua tu, kira bangkit depan dia seketul balik yang telah mati 100 tahun. Kemudian dengan izin Allah, dia bersuara dan bernyawa balik macam biasa. Bunyi kaldai macam biasa. Maka Nabi Uzair kata, "Ya Allah, hebat sungguhlah kuasamu, wahai Allah." Nabi Uzair AS balik kampung dia. Bila balik kampung dia, orang-orang Yahudi ketika tu, mereka tanyalah, mungkin dia berhenti kedai kah kat orang kah, orang tanya dia, "Hang mai mana? Hang ni siapa?" Dia kata, "Sebenarnya aku ni Uzair. Aku ni Nabi Uzair. Pakcik-pakcik yang duduk situ," mereka kata, "Alah, sembang. Uzair mana ada? Uzair lama dah mati. Sebab mak kami dengan ayah kami selalu cerita pasal Uzair ni dulu-dulu kat kami. Tak tahu dia pergi mana. Dia orang baik, dia orang bagus. Kami tak tahu dia hilang pergi mana dah." Kata geng-geng Yahudi ketika tu. Nabi Uzair kata, "Akulah. Aku Uzair." Maka depa bawa dia pi jumpa orang tua-tua yang sempat hidup zaman tu. Orang tua-tua tu kata, "Betul ke hang ni Uzair? Aku pun tak apa nampak hang ni. Kalau hang betul Uzair, hang cuba bacakan pada kami cebisan-cebisan ayat daripada Taurat." Kerana Nabi Uzair alaihi salam ni dikenali dengan orang yang penghafal kitab Taurat, yang sangat mahir hafazan dia dan sangat hebat. Orang kenal dia macam tu. Pak cik tu kata, "Kalau betul hang Uzair, hang baca tengok Taurat." Dia hafal Taurat. Maka bacalah Nabi Uzair, maka semua orang percaya. Hebatnya dia ni Uzair ni. Wish, Uzair ni anak Tuhan kot. Sebab tu dia pandai sangat. Qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Surah At-Taubah juzuk yang ke-10. Berkata Yahudi, Uzair itu anak Allah. Sebab apa dia boleh jadi anak Allah? Sebab mereka rasa kagum sangat. Bila hebat sangat ni, maka golongan-golongan yang tersesat dengan mudah macam ni, yang kata Allah tu ada anak, yang kata anak Allah tu Nabi Uzair dan sebagainya, ini golongan yang ketiga nak kena humban dalam api neraka Allah SWT. Set-set ni yang susah. Kalau jalan dalam dekat titian sirat ni, masa tu tak ada kawan, member, adik-beradik, grup, kumpulan, persatuan, siapa tak ada. Hang seorang jalan lah. Hang baik, hang baik lah. Hang tak baik, hang tak baik gitu. Hang ada kaedah macam tu. Sendiri-sendiri jalan. Kemudian, orang-orang Kristian, yakni Nasrani, mereka dipanggil, "Apa yang dahulu kalian sembah?" Mereka jawab, "Kami sembah Isa Al-Masih, anak Allah." Dikatakan mereka, "Kamu menipu. Allah tidak menjadikan siapa pun sebagai isteri ataupun anak. Adapun yang kalian inginkan," mereka menjawab, "Kami haus, wahai Allah, beri kami minum." Kemudian ditunjukkan pada mereka, "Kenapa kalian tidak datang ke sana?" Mereka diangkat ke neraka Jahannam, seolah-olah neraka itu Fata Morgana yang saling menghancurkan sehingga saling berjatuhan ke dalam api neraka. Golongan ketiga sama juga adalah golongan Nasrani. Siapa Nasrani? Kristian. Depa kata, "Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha." Dan telah kafirlah orang yang menyatakan Allah itu adalah tiga. Tiga maknanya Tuhan Allah tu sebagai bapa, Maryam alaihissalam tu sebagai mak, dan Isa alaihissalam tu sebagai anak. Sebab Maryam dia tak ada suami. Tapi peliklah pula, depa tak pula kata Hawa. Hawa juga dilahirkan anak oleh Allah Ta'ala dengan lebih keajaiban, tanpa bapa dan tanpa mak. Dia seorang beranak, sama macam Nabi Allah Adam AS. Kalau hampa nak kata Allah tu ada keluarga, maka hampa boleh nampak kehebatan Allah lebih kuat lagi yang ada pada Nabi Adam AS dan kepada Maria, kepada Hawa AS. Tapi daripada dia ambil Nabi Allah Isa AS. Sehingga tidak teringat kecuali orang lain dahulu menyembah Allah di kalangan baik dan jahat. Maka Allah Tuhan sekalian alam datang pada mereka. Dia berfirman, "Apa yang kalian tunggu setelah
setiap umat mengikut apa yang mereka disembah. Mereka berkata, wahai Allah, dunia lu kami memisahkan diri daripada manusia. Kami tidak mahu berkawan dengan mereka kerana mereka menyimpang dari yang digariskan agama. Dan kami tunggu Tuhan yang kami tunggu Tuhan yang kami sembah. Adakah kamu dengan Tuhan kamu ada tanda-tanda kamu ketahui? Mereka jawab, maka didedahkan tentang pemberian. Maka Allah tidak tinggal seorang pun. Dahulu sujudlah di atas bumi. Keadaan itu melarikan, melainkan diberi izin untuk sujud dan tidak tinggal seorang pun dahulunya. Sujud dalam keadaan riak dan munafik kecuali di bahagian belakang badannya ada satu tingkat yang sama. Setiap kali mereka sujud, mereka jatuh pada bahagian tengkuknya. Kemudian mereka mengangkat kepala mereka. Firman Allah, aku Tuhan kalian. Mereka menyahut, engkau Tuhan kami. Kemudian satu jambatan dibentangkan di atas neraka Jahannam dan syafaat diperbolehkan. Mereka berkata, ya Allah, selamatkan, selamatkan. Aku tanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah jambatan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepat pijak yang licin, padanya terdapat besi pengait dan besi bersama duri. Padanya juga terdapat daripada Uqayqa di Najd, ada tumbuhan berduri yang disebut Sa'dan. Demikian juga rupa besi-besi mengaitnya. Orang beriman melewat jambatan itu, ada yang cepat seperti kelipan mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti burung, kuda, unta yang kencang larinya. Terdapat golongan yang selamat sama sekali. Golongan tercarik tubuhnya tetapi dapat bebas daripada golongan yang humbankan daripada api neraka Allah SWT. Baik. Setelah golongan Kristian semua habis, ditanya lagi sebelum dibentangkan dibentangkan titian sirat, siapa yang ada lagi? Yang ada semua baik-baik ya, hak berimannya. Maka orang-orang munafik yang dalam hati dia ada satu, kita kata ada tidak penuh keyakinan pada Allah, golongan ni dia tak boleh sujud ke Allah. Orang beriman sujud ke Allah, Allah bagi badan dia macam straight kat belakang tu, dia jadi kerah badan dia, dia tak boleh bengkokkan badan dia. Maka situlah Allah Ta'ala buat tanda orang-orang yang sombong dan orang-orang yang munafik. Mereka tak boleh sujud ke Allah. Kemudian akan dikelirkan semua mereka ni dah, dan masuk neraka. Tinggal orang baik-baiknya. Di kalangan orang beriman ni, ada yang dosa dia banyak, ada yang dosa dia sikit, pahala dia banyak, pahala dia sikit. Maka golongan ni akan mula lintas titian sirat. Tapi titian sirat tu macam Nabi SAW sebut, apa dia? Dia licin, susah nak berdiri, dalam keadaan kecil, halui, dan ada duri-duri daripada Sa'dan. Sa'dan ni nama tempat, ada satu pokok dekat situ yang biasanya orang Arab tengok duri tu. Maka tapi duri tu tak tahulah besar mana yang akan di-enlargekan, macam zoom in kan duri tu jadi besar ke tu. Dia ada pengait-pengait juga yang akan cuba tarik orang tu. Siapa dia yang dia akan tarik? Orang yang di dunia ni dosa dia banyak dengan Allah SWT, yang tak sempat taubat dengan Allah, maka dia akan susah nanti ketika melintas titian sirat tadi tu. Padahal semua tu baik-baik dah. Ya, baik-baik pun dia akan payah juga. Maknanya kena selalu tambah benda baik lah. Jangan rasa macam tak apalah, okey lah kot, main kuliah maghrib isyak takkan Tuhan nak marah kot. Dika ada hak jenis tu, tak apalah main orang lain semua. Dia nak kita ni, bila kita buat baik, kita tengok, jangan tengok orang belakang, tengok orang depan. Maksud saya, kita jangan kata aku okey-okey juga lah, dalam family aku seminggu sekali kurang-kurang aku main kuliah kok, adik-beradik aku karut, saya kok pun tak main masjid, kira aku kemas ha? Ha, jangan banding dengan karut. Hang banding dengan karut, hang mempuaka. Hang kena banding dengan orang yang hebat, baru kita rasa ketinggalan. Orang yang hebat ni ada kat mana? Dekat masjid, dekat surau ni ada banyak orang hebat.
boleh semayang banyak, boleh tasbih banyak, boleh zikir banyak, dia dapat pahala banyak. Kita azan dulu. Sebelum sirat dan ketika sirat diletakkan. Dan sambungan daripada hadis tu juga menyatakan pada kita bahawa apabila orang mukmin yang terbebas daripada neraka, maka demi zat yang menguasai diriku, tidak ada orang yang menaruh perhatian dalam meraih kebenaran melebihi orang mukmin yang mencari kebenaran demi kepentingan saudara mereka yang berada dalam neraka. Wahai Allah, saudara kami dulu solat sama kami, puasa dan haji bersama kami, lalu difirmankan pada mereka, keluarkan orang-orang yang kalian kenal muka mereka, maka wajah mereka diharamkan atas neraka yang sudah membakar hingga separuhnya. Hadisnya, dan ada yang sudah betisnya dan ada yang sudah sampai ke lututnya. Mereka mengeluarkan banyak orang daripada neraka. Baik, ketika orang dah habis dah, orang beriman ni dia sampai depan dah, dia okey dah. Bila sampai kat depan, mereka cangok lah. Maksudnya, hang tengok aku tengok orang. Ada di kalangan kawan-kawan mereka yang masih tersangkut dan jatuh di dalam, maka ketika itu mereka request dekat Allah, wahai Allah, kami ini ada kawan-kawan kami, mereka semayang sama-sama kami, puasa sama kami, haji sama kami, tapi itulah wahai Allah, kesian kat mereka,
Depa masuk neraka. Boleh tak tolong keluarkan depa? Depa ni bukan nabi, bukan orang rasul, bukan tak apa-apa. Orang biasa, orang awam yang depa terlepas daripada azab. Dalam bab syafaat ada satu bab yang kita panggil syafaat orang mukmin. Orang mukmin yang semayang lima waktu orang baik-baik ni, dia ada peluang untuk syafaatkan orang. Dia akan dikatakan pada dia, akhriju man araftum. Okey, lah hampa mai sini, hampa tunjuk kat aku siapa yang hampa kenal. Dalam ramai-ramai ni hampa kenal siapa dia. Wahai Allah, tu yang tengah kena terbakar tu, tengah betih dia kena terbakar. Orang beriman ni dia kata, ha ya Allah, yang tu dia tu, dia tu, dia tu, dia tu, dia tu, dia tu. Ramai ni orang akan keluar daripada neraka ni. Mak, ketika orang beriman duk terkena bakar agak, geng-geng kapiak tu dia kata, eh, hampa bukan geng semayang lah. Hampa bukan geng pergi kuliah masjid lah apa, duk semayang Jumaat tengah panas semua tu. Lain-lain masuk dengan kami juga, penat apa buat baik. Mereka perli buat main dengan kalimah akidah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Aduhai, alangkah bagusnya kalau aku pun jadi orang Islam. Orang kafir cakap aku tu. Sebab apa? Sebab melihat orang beriman sedang berkeluar. Siapa buat keluar? Malaikat buat keluar. Ah, dia tu zap 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 keluar. Dia kata, "Ish, rugi aku jadi kafir. Kalau aku jadi Islam pun syok kau." Boleh keluar lah. Mampuilah aku duduk dalam ni. Dia duduk di situ selama-lamanya. Hadis tu ada beberapa syarahan panjang lagi tentang perkataan araftum. Buat keluar orang yang hampa kenal. Saya cakap tuan-tuan dan siri akan datang. Siri akan datang dah ke dah? Ke Ramadan dah? Kalau tak, lepas raya lah. Orang yang hampa kenal. Kita ni tuan-tuan main masjid selalu. Tapi kita tak apa kenal sangat. Kenal? Kita tak berkenal kan? Agak-agak lah kalau kita terlepas masuk dalam tu lah, tak boleh keluar lah. Ada kawan-kawan masjid Binjai ni boleh point kita. Biasa kita point siapa? Kawan hak jenis geng kopi O sekali lepas mayang. Kawan hak jenis makan roti bakar. Hak jenis geng-geng member kamcing duk makan lepak-lepak sekali, kita kenal ya? Kita tak kenal semua. Macam mana nak boleh kenal semua orang? Saya selalu abang buat makan tu antara cara untuk kita kenal dengan rapat dengan orang. Tak mesti makan nasi, makan besar-besar. Kopok lekor tak apa. Dengan kopi O, cicak, paisyak kan. Belajar sembang, duduk. Dia sembang, berkenalan tu. Kita harap-harap lah kawan hak depan kita tu. Kalau dia terlepas masuk, bolehlah point kita. Kita tak katalah masuk neraka. Tapi kalau terlepas masuk, dia boleh bantu kita. Nanti kita akan cakap panjang lagi dalam siri akan datang nanti insya-Allah. Baik. Macam mana? Ha, moreh bulan puasa nak main kan? Pakai buat moreh song sikit. Dah situ. Baik. Kita tangguh dulu pada malam ni insya-Allah. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna atas kelemahan saya sendiri. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.